Mese ke SMS biasa. Hai guys, selamat malam. Terima kasih klik video saya. Saya mau kongsikan kepada anda satu pengalaman baru yang saya alami. Yaitu semalam saya telah mendapat panggilan daripada orang yang tidak dikenali. So nombor dia ni, nombor yang saya daripada Big Pay. Jadi dia perkenalkan diri dia daripada pejabat Big Pay. Tapi saya hairan kenapa dia telefon saya jam 11. So, jadi kalau ikut rekod dia telefon saya jam 11:17. Jadi saya pun berfikir, adakah pejabat buka jam 11 malam? Waktu itu saya mau tidur sudah. So, jadi dia telefon saya, dia bagi tahu dia dari Big Bear dan saya sempat rakam. Okey, jom kita dengar perbualan dia ni. Ini yang rakam. Nombor telefon yang tuan guna sekarang dekat WhatsApp ini itu aktif lagi ke? Itu tidak aktif sudah. Tidak aktif lagi nombor telefon tuan ni. Ya. Dekat sini tuan ada kita hantar dekat mesej dekat nombor telefon tuan tu. Ada dapat mesej ke? SMS biasa. Tak dapat. Oh, pasal nombor sudah tak aktif ya. Nombor itu ni ada dekat mana? Itu tempat dekat kampung. Dekat kampung yang guna siapa? Tu nenek saya. Oh, nenek guna sekarang ya? Ya. Mananya tuan, yang tuan guna nombor telefon sekarang dekat mana? Dekat KL. Tak, tak, tak. Nombor telefon tuan guna sekarang ni, nombor telefon yang tuan guna sekarang, itu nombor dekat mana? Yang aktif. Yang aktif sekarang tuan guna. Dekat mana? Dekat KL lah. Nombor yang aktif sekarang yang tuan guna nombor mana? Dekat headset tuan sekarang. Saya ada banyak nombor telefon. Ada 2-3. Ya, ya, yang tuan ada daftarkan e-wallet BPay, kita kena fokuskan dekat e-wallet BPay tuan. Dekat nombor telefon mana yang tuan daftar BPay selain nombor telefon yang ni? Hari tu inilah. Tak ada lagi tuan daftar BPay dekat nombor telefon lain? Tidak. Kenapa? Cuma pasal dekat sini tuan. Ya. Dekat BPU punya e-wallet BPay, nombor telefon tak ada dekat tuan sekarang. Hah? Nombor telefon tuan ni ada yang register dekat e-wallet BPay. Nombor telefon ni tuan tak boleh tengok mesej ke dekat situ. Ada saya bagi mesej nombor seri cik-cik punya dia. Okey, apa mesej dia dalam dia? Dia betulkan dekat sini tuan, dia bagi nama Jokler John ya. Oh, yalah, apa yang dia bagi di dalam tu? Dalam mesej tu ada dia terbaca ada nombor TSC 6 digit, lepas tu nama tuan Jokler John ya, betul? Betul ke saya baca dekat Jokler John? Tak, saya dia punya abang. Abang dekat mana sekarang? Dalam sama rumah sama. Tak boleh ke saya baca dekat dia? Pasal dekat sini tuan. Jokler John. Mesti dia punya hari birthday ya, buat kita kompongkan dia punya hadiah. Dia tidur sudah. Dia tidur. Saya pinjam telefon dia tidur. Okey. Bila boleh saya baca dekat dia? Esok lah, esok. Okey, esok saya call ya. Ya, sebab sini SMS sudah sampai ni. Sorry saya baca ke dekat tuan siapa ni? Saya Ampal bin Om. Sorry? Ampal bin Om. Ampal bin Om ya. Abang nama siapa? Saya nama Muhammad Sazwan. Oh, iyalah. Nak dapat hadiah ni macam mana kalau saya mau join? Dekat sini tuan, nak confirmkan saja you ada dapat mesej ke atau tak. Itu saja ya. Adalah, tapi dia cakap sini. Dia cakap don't share it with anyone. Dia bilang tidak boleh bagi. Betul tuan, tak payah bagi dekat orang lain. Duhai tuan, tadi saya cakap nombor telefon dekat mana? Dekat nenek. Tuan cakap dekat nenek dekat sini tuan. Itu proses 1-2 minit saja. Okey, lepas tu dia tidak suruh bagi, mana boleh bagi. Nak tengokkan saja, nak confirmkan saja tu mesej dekat sini tuan ya. Mesej tu saya nak perlu tahu, dia bagi nombor kod 6 digit, berapa dia punya nombor kod dia. Dia tak silap kita buat proses dia punya hadiah. Dia bilang tidak boleh bagi tahu, mana boleh. Ya, tak boleh bagi tahu dekat orang lain tuan, dekat sesiapa ya. Pasal nantinya ada merah pihak ketiga di atas namakan tuan, dia hantar nombor kod tu dekat kita. Hadiah tu boleh bagi dekat orang lain, tak payah bagi dekat orang lain ya. Faham? Ya, okey. Berapa nombor kod dia? Biar saya sahkan dekat sini. Biar saya hantar you punya hadiah berapa. Mana boleh. Abang tak boleh tahu. Dia bilang don't share it with anyone.
Ya, tak boleh. Mananya dekat sini tuan, tuan ini bercakap dekat pihak jabat daripada PKH. Dekat sini tuan tak payah bagi sedekah sesiapa. Bila dekat jabat ni buat sahkan you punya hadiah, tu tak payah, tak apa tuan bagi. Macam tu ya. Faham? Tak faham lagi. Berapa nombor kod dia bagi? Dia bagi 2 9 3 9 3 9. Tuan bagi yang silap ya. Ha? Bila bila tuan nak yang nak dapat hadiah ni, kita tengok dekat sini silap. Tuan main-main ke dekat saya? Bila tak main-main dekat saya, tuan bila tak nak terima, tak apa. Cik tuan cakap tak nak. Okay guys, terima kasih kerana menonton video saya. Kepada penonton video ini, saya berharap anda lebih berhati-hati supaya agar tidak kena macam saya. So, jadi kalau boleh, kalau ada orang panggilan jangan angkat. Tapi saya semalam, saya pun macam yakinlah dia dari Big Pay. So, jadi hampir tertipu. Nasib baik saya ingatlah apa itu panggilan dia, apa scammer. Saya cuba untuk mengelak daripada memberitahu yang nombor TAC itu. Okay, so guys, terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Okay, bye.